Selamat datang di Cari Spot. Berikut adalah hasil drawing Daihatsu Yonex Japan Open 2022. Turnamen ini adalah Super 750 yang akan dilaksanakan pada 30 Agustus sampai 4 September 2022 di Maoru Zen Intec Arena Osaka, Jepang. Berikut adalah berita selengkapnya. Sebelum mulai, jangan lupa like, comment, and subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya untuk mengetahui update terbaru dari Cari Spot. Terima kasih. Berikut adalah drawing Daihatsu Yonex Japan Open 2022 dibuka dari tunggal putra untuk pool atas. Unggulan pertama turnamen ini ada Victor Axelsen dari Denmark yang akan menghadapi tunggal putra asal Korea, Heo Kwan Hee. Sementara itu unggulan keempat dari China Taipei, Chao Ting Chen akan menghadapi tunggal putra asal Hong Kong, Lee Che Yu. Sementara itu, tunggal putra andalan Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting, masuk dalam unggulan ke-6 akan menghadapi tunggal putra asal Thailand, Pun Panlut Vitisat. Sementara itu, drawing tunggal putra di pool bawah ada Anders Antonsen, yang merupakan unggulan ketiga akan menghadapi tunggal putra asal Prancis, Thomas Junior Popo. Sementara itu, unggulan kedua, Kento Momota akan menghadapi tunggal putra asal Indonesia, Chico Aura Dwiwardoyo. Sementara itu, Jonathan Christie yang masuk dalam unggulan ke-7 akan menghadapi pebulu tangkis asal Belanda, Mark Karjo. Beralih ke tunggal putri unggulan pertama, Akane Yamaguchi, akan menghadapi tunggal putri asal India, Saina Nehwal. Sementara itu, unggulan keempat dari China, Cheng Yufei, akan menghadapi tunggal putri asal Denmark, Len Helmut Klasfer. Sementara itu, tunggal putri Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung, akan menghadapi tunggal putri asal Jerman, Yvonne Lee. Sementara itu, untuk tunggal putri di pool bawah, ada unggulan ketiga, An Se-yong asal Korea, yang akan menghadapi tunggal putri tuan rumah, Aya Ohori. Sementara itu unggulan kedua asal China Taipei, Tai Ziying, akan menghadapi tunggal putri asal Denmark, Mia Bisfred. Beralih ke ganda putra. Untuk pool atas, ganda putra Indonesia Marcus Fernaldi Gideon, Kevin Sanjaya Sukamulyo akan menghadapi ganda putra asal Malaysia, Man Bechong, Kai Wunti. Sementara itu, unggulan keempat asal China Taipei, Liang Wan Chilin, akan menghadapi rekan senegaranya, Lu Ching Yao, Yang Pohan asal China Taipei. Sementara itu, ganda putra Indonesia lainnya ada Muhammad Soebul Fikri, Bagas Maulana, yang akan menghadapi ganda putra asal Malaysia, Goh Sivi Nur Izzuddin. Masih di ganda keputra untuk pool bawah. Unggulan ketiga turnamen ini dari Indonesia, Muhammad Aksan Hendra Setiawan, yang akan menghadapi ganda putra asal Korea, Kang Min Hyuk Seo Seung Jae. Sementara itu, unggulan kedua asal Jepang, Takuro Hoki Yuko Kobayashi, akan menghadapi The Babies, Leo Roli, Karnado, Daniel Martin asal Indonesia. Sementara itu, Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto akan menghadapi ganda putra asal Jepang, Akira Koga, Taichi Saito. Beralih ke ganda putri untuk pool atas. Ganda putri asal China, Chen Hichen, Jia Yifan, yang merupakan unggulan pertama akan menghadapi ganda putri asal Hong Kong, Yong Natin, Yong Fulam. Sementara itu, unggulan ketiga asal Korea, Lee Sung Hee, Shin Sheng Chan, akan menghadapi ganda putri asal Malaysia, Verly Tan, Tina Marulataran. Sementara itu, ganda putri asal Indonesia, Apriani Rahayu, Siti Fadia Silva Ramadanti, akan menghadapi ganda putri asal Kanada, Catherine Chow dan Josephine Wu. Masih di ganda putri untuk pool bawah, unggulan keempat asal Korea, Kim So-yung, Kong Hae-yong, akan menghadapi ganda putri asal Kanada, Rachel Hodrick dan Kristen Sei. Sementara itu, unggulan kedua turnamen ini asal tuan rumah, Yuki Fukushima, Sayata Hirota,
akan menghadapi ganda putri asal Denmark, Maiken Frugak dan Sarah Tigesen. Sementara itu ganda putri Indonesia lainnya ada Febriana Dwi Puji Kusuma Amalia Cahaya Pratiwi yang akan menghadapi ganda putri asal Belanda, Deborah Jile, Cheryl Seinen. Beralih ke ganda campuran untuk pool atas, unggulan pertama turnamen ini Zhang Ziwei Huang Yaqiong asal Cina akan menghadapi ganda campuran asal India, Venkat Grof Prasad Juhi Dewangan. Sementara itu unggulan ketiga asal tuan rumah Yuta Watanabe Arisa Higashino akan menghadapi ganda campuran asal Mesir, Adnan Hatem Enel Gamal dan Doha Hani. Sementara itu, ganda campuran asal Indonesia, Rehan Naufal Kurusharjanto, Lisa Ayu Kusumawati, akan menghadapi ganda campuran asal Malaysia, Goh Son Huat, Lai Seven Jamie. Masih di ganda campuran untuk pool bawah, unggulan keempat dari Cina, Wang Liu, Wang Dongping, akan menghadapi ganda campuran asal Skotlandia, Adam Hall, Julie McPherson. Sementara itu unggulan kedua turnamen ini, Kechapol Kwarfarano Sapsire Teratanachai asal Thailand akan menghadapi ganda campuran asal Inggris, Callum Hemin Jessica Po. Sementara itu ganda campuran asal Indonesia, Rinov Rivaldi Pita Haning Jasmentari yang merupakan unggulan ke-13 akan menghadapi ganda campuran asal Jerman, Jonas Raffli Jensen, Linda Effler. Itu tadi adalah hasil drawing Japan Open 2022. Siapa jagoan kalian? Tulis di kolom komentar. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan nyalakan tombol notifikasinya untuk mengetahui update terbaru dari Cari Sport. Terima kasih.